Halo sahabat teknologi, kali ini kami akan membahas cara untuk mengaktifkan pengucapan nomor Google Text to Speech di HP Samsung Galaxy M20. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu, usah pada notifikasi ke bawah untuk menuju ke pengaturan cepat. Setelah itu, ketuk pada ikon pengaturan. Gulung ke bawah layar pengaturan, cari manajemen umum. Lalu setelah ketemu manajemen umum, kita pilih. Pilih bahasa dan input, lalu ketuk pada teks keucapan. Setelah itu kita pastikan mesin yang diutamakan itu mesin Google Text to Speak. Ya, secara default pakai Samsung Text to Speak atau Samsung Text ke Bahasa. Kita ubah kalau masih menggunakan Samsung, kita pilih mesin yang diutamakan, lalu pilih yang mesin Google Text to Speak. Defaultnya kan mesin teks keucapan Samsung. Lalu kita ubah ke mesin Google Text to Speak, ketuk tombol kembali, setelah itu ketuk pada ikon pengaturan. Sini ada menu pengucapan nomor. Untuk mengaktifkannya, ketuk sampai berwarna biru untuk menonaktifkannya, ketuk sampai berwarna abu-abu. Mempengaruhi cara pengucapan tanggal dan waktu. Jadi kita kalau kita mengaktifkan pengucapan nomor itu akan beda pengucapannya sama jika kita tidak mengaktifkan ini. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.